Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan bengkel berputar motor. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang penyakit Ninja 250, yaitu tentang radiator yang bocor sehingga menyebabkan motor itu macet kalau dalam keadaan panas. Kalau yang hitam ini penyakitnya gigi rasio lancing, jadi dia hanya bisa digerakkan gigi 1, sedangkan pada gigi 2, 3, 4, 5, 6 dia tidak bisa. Ini baru tak bongkar mesinnya, menampakkan mesinnya di sini. Dinamonya sudah terbuka, kemudian kompas kopling itu ada 3 bolt yang masih sulit dibuka. Nanti aja kita fokus pada yang ini. Jadi ini keluhan dari konsumen itu tadi, jadi motor panas dia mati, kemudian berhenti sebentar dia bisa nyala lagi. Tadi sudah tak cek kabel-kabelnya itu banyak yang error, jadi penyambungan kabelnya itu salah. Jadi kemarin dia itu pada bagian kipas itu dibuat manual, tapi jalurnya itu salah. Ini jalurnya baru mau saya buat. Nah sekarang kita mau lihat pasang rating variasi saja. Oke, ini dia suruh masang rating variasi. Tappingnya masih di bengkel. Sudah tak pasang rating variasi. Ini adalah warna biru. Karena ini belinya ini enggak ada ratingnya dia, jadi suruh kasih rating variasi. Kita pasang, kemudian kembali pada pokok permasalahannya tadi, dia itu kalau panas dia itu macet gitu. Sudah tak cek tadi kabelnya, sudah tak betulkan tinggal kabel netral. Kemudian batasnya yang kemarin itu ditambah. Seorang pernafasan pada radiator. Kalau ini dikompetin bisa membuat overhead ya. Jadi air radiator yang berfungsi untuk pendingin malah menjadi panas airnya, karena tidak ada udara yang masuk dalam lubang penampungan air radiator ini, karena dia itu muat gitu, istilahnya panas, tidak ada sirkulasi udara. Tadi ini dikompetin data bongkar kompetannya, terus tadi selama pernafasan sementara ya. Oke, kasus sepeda motor macet pada saat panas, semoga ini bisa menjadi pengalaman buat teman-teman. Walaupun kasus yang sama penyakit beda, tapi paling enggak ini bisa menjadi referensi. Oke, cukup sekian dulu. Yang belum subscribe, kami memohon subscribe agar menjadi amal kebaikan bagi Anda dan semangat bagi kami untuk mengupload video-video terbaru dari kami. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 68 Tech. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal kebaikan bagi Anda. Oke, salam 68 Tech. Warahmatullahi wabarakatuh.